tuh benar-benar khawatir sama keadaan kamu, Cin. Rizky nggak akan pernah menjadi rahasia. Kenapa saya harus ngeliat ini semua? Sakit banget rasanya. Ngeliat dia deket sama cewek lain. Apalagi ciuman sama cewek lain. Ngapain kamu di situ? Apa kamu nggak diajarin orang tua kamu soal sopan santun? Kamu pindah kerjaan ke bagian ini untuk ngejauhin diri dari Kak Levi sama Rizky, kan? Terus kenapa sampai sekarang kamu masih deketin Rizky? Sebenarnya mau kamu apa sih, Cin? Nur, sebenarnya saya sakit apaan sih? Kenapa harus dites lagi? Padahal sebelum keluar dari rumah sakit kan saya udah dites. Dokter nyuruh kamu tes karena kan kamu sering sakit kepala sampai mau pingsan. Makanya mereka mau tahu sebenarnya otak kamu kenapa. Nur, kamu jangan bohong sama saya. Kamu harus jujur dan kasih tahu apa penyakit saya sebenarnya. Jadi kamu nggak percaya sama saya? Kamu harus janji kalau kamu lagi nggak ngebohongin saya. Sayang, mana mungkin sih saya bohong sama kamu? Saya kan cinta sama kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Baik itu karena penyakit atau karena orang lain. Kenapa ya? Nur mananya begitu sama saya? Apa dia takut saya ngerebut Rizky? Atau apa dia takut saya akan bilang sebenarnya sama Rizky? Kenapa dia ketakutan gitu? Ngapain juga sih saya mikirin mereka? Bikin stres aja. Ya ampun, jam 8. Kok Bu Jili belum datang juga ya? Saya kan jadi sendirian di sini. Kalau udah malam gini, Bu Jili pasti udah pulang. Sebaiknya saya bawa file ini pulang aja ya. Aduh, Lu. Gua lapar banget nih, Lu. Aduh, gua juga. Ini apa muter-muter, usus gue apa melilit, lapar. Yaudah, kita makan aja ya. Yaudah, yuk. Mumpung Mami nggak ada, kita makan aja. Mami malu banget. Iya ya, makan di mana ya? Di bawah aja aman. Oke, yuk. Makan ya. Dulu Lala belum keluar kamar, tapi kamarnya kosong. Suara Mami. Terasa berat banget buat saya. Semuanya jadi semakin kacau.
Keadaan di kantor juga tambah nggak enak. Gimana keadaan Rizky, Dok? Tesnya sudah selesai, tapi hasilnya nggak bisa langsung diambil. Dan selama scanning tes ini dilaksanakan, saya rasa Rizky banyak mengalami kemajuan dari sebelumnya. Makasih banyak ya, Dok. Oh iya, Dok. Hasil tesnya rahasia, kan? Soalnya saya nggak mau sampai ada yang tahu kalau Rizky masih melakukan tes. Tentu saja, semua data pasien dirahasiakan. Kalau begitu, kami permisi dulu, Dok. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Silakan. Selamat malam, Nur. Aduh, mesra banget sih. Setiap hari gandengan. Kalian udah pada makan? Tante siapin makanan dulu ya, Nur? Gak usah, Tante. Gak usah. Bener. Gak usah, Ma. Kita baru aja makan. Jadi masih kenyang. Ya kan, Nur? Iya. Emang kalian dari mana sih? Kok pulangnya malam amat? Kita tadi habis dari dokter, Tante. Kepalanya Rizky kan masih harus di-scan lagi. Terus, apa kata dokter Nur? Apa ada perkembangan? Kata dokter, keadaan Rizky udah cukup membaik. Aku rasa juga kalau dia udah nggak stres, nggak akan sakit kepala lagi kok. Syukurlah, Ki. Mama seneng kalau kamu sehat-sehat aja. Mama udah ngantuk nih, Ki. Mama tidur dulu ya. Ya, Nur ya? Iya, Tante. Makasih ya, Ma. Mama udah nungguin saya. Kita istirahat juga yuk. Saya udah capek banget nih. Makasih ya, Nur. Kamu udah ngerawat saya dengan baik. Kamu juga perhatian banget sama saya. Itu udah jadi tugas saya untuk merawat kamu. Ki, saya lagi malas pulang ke rumah nih. Boleh nggak saya nginep sini? Iya. Saya juga lagi nggak mau sendirian nih. Udah pagi. Padahal saya masih pengen tidur nih. Di mana ya? Pulang aja ya. Sayang, kamu jangan teriak-teriak seperti ini. Kamu cerita pelan-pelan, ada apa? Kemarin, Bu Juni ngasih kerjaan buat saya.
karena Bu Juli gak datang-datang ke kantor, saya mutusin untuk bawa file itu ke rumah. Tapi malah ketinggalan di taksi. Bu Juli pasti bakal marah sama saya. Gimana ya? Dia pasti bakal mencat saya. Halo? Cinta, tadi malam saya kecapean, jadi setelah meeting saya langsung pulang. Gimana? File yang saya kasih ke kamu, kamu udah jilid kan? Karena file itu mau dipakai untuk rapat hari ini. File-nya udah saya siapin. Tapi semalam gak sengaja, file ketinggalan di taksi. Apa? Ketinggalan di taksi? Ya ampun, saya kan udah bilang, Cinta, hati-hati. Kamu ini gimana sih? File itu masih rahasia. Pokoknya, saya gak mau tahu gimana caranya file itu harus kamu temukan. Dan file itu harus ada di meja saya dalam waktu 1 jam. Kalau enggak, kamu saya pecat. Kamu kenapa sih, Nur? Kelihatannya gelisah sekali. Aku takut, Tante. Sepertinya ada satu orang lagi yang mengetahui tentang masa lalu Rizky. Siapa, Nur? OB di kantor. Namanya Arga. Dia kenal sama Cinta. Dan sepertinya dia juga mengetahui masa lalu Rizky. Selama Cinta nggak tahu soal perkembangan kesehatan Rizky yang terakhir, kita pasti akan baik-baik aja. Iya, Tante. Sebaiknya kita nggak usah ngomongin soal perkembangan terakhirnya. Perkembangan apa? Gimana caranya saya bisa nemuin supir taksi yang semalam? Oh iya, saya bisa telepon perusahaan taksinya. Saya kan sering pesan taksi dari sana. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Mbak mau pesan taksi? Enggak, saya bukan mau pesan taksi. Tapi saya mau minta tolong. Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Gini, semalam saya naik taksi, tapi file saya ketinggalan. Bisa disebutkan nomor identitas taksinya? Saya lupa. Aduh, Mbak, maaf sekali ya. Sulit bagi kita untuk mencari barang yang ketinggalan jika Mbak tidak bisa memberitahu nomor identitas taksinya. Saya mohon tolong saya. File ini penting banget bagi saya. Dan kalau sampai hilang, saya bisa dipecat. Mbak masih ingat jam berapa Mbak naik taksi dan di mana? Saya naik taksi sekitar jam 10 malam. Itu dari kantor majalah Trendy. Kalian lagi ngomongin apaan sih? Enggak kok, Ki. Kita lagi ngomongin soal hubungan kita. Soalnya Tante udah gak sabar mau menghadiri pesta pernikahan kita. Kita kan udah tunangan. Jadi biar gimana pun, kalau habis tunangan kan pasti nikah kan, sayang? Ya udah, kita sarapan yuk, Ki. Ayo, Nur. Cinta, ada telepon dari perusahaan taksi. Halo, Pak. Gimana? File-nya udah ketemu? Maaf, Mbak. Tapi file Mbak tidak kami temukan. Sopir semalam bilang kalau tidak ada apa-apa di taksinya. Kalau boleh, saya minta alamat supir taksi itu. Saya mastiin sendiri. Pagi-pagi ini Cinta udah nelfon gue. Pasti lagi kangen sama gue. Halo, Cin. Kamu pasti lagi kangen ya? Tolong saya. Tolongin saya. Ada apa, Cin? Kamu kenapa? File saya yang sangat penting udah hilang. Dan saya perlu nemuin dalam 30 menit. Karena aku jadi perlu file itu untuk presentasi konsep majalah Trendy bulan Agustus. Dan saya nggak tahu harus gimana. Karena sekarang itu udah hilang. Tenang, Cin. Kamu harus tenang. Masalah akan beres kalau kamu panik kayak gini. Mendingan sekarang kamu telepon perusahaan taksinya aja. Udah. Malahan saya punya alamat super taksi itu. Oke. Kalau gitu kamu kasih saya alamatnya. Kita ketemu di sana aja. Alamatnya Bidaran Cina, Jalan Jasmine nomor 37. Oke. Okay.
agresif banget sih. Capek deh. Si ondel-ondel pasti mau kesini lagi. Dan sekarang... Gara-gara ngikutin Madam Julie terus, Nadira gak sempet makan deh. Aduh, pusing. Pokoknya si Bete harus beliin Nadira makanan. Betet, mana si Betet? Maaf, Bapak lagi kerja. Belum pulang tuh. Kalau gitu, boleh kita minta nomor handphonenya Bapak, Bu? Iya, Bu. Ini penting banget. Boleh. Berapa nomornya? 0812-99-723-777. Yaudah, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Halo. Halo, selamat siang, Pak. Nama saya Cinta. Saya dapat nomor Bapak dari istri Bapak. Gini, Pak. Saya adalah penumpang taksi Bapak kemarin malam. Ada perlu apa ya, Mbak? Gini, saya mau nyari file saya, tapi kayaknya hilang. Mungkin ketinggalan taksi Bapak. Mbak yang kemarin saya antar dari kantor majalah Trendy ya? Alhamdulillah, Bapak ingat sama saya. Tentu saja saya masih ingat, Mbak. Karena Mbak merupakan penumpang terakhir di taksi saya kemarin malam. Berarti file saya masih Mbak, Pak, dong? Enggak, Mbak. Saya nggak tahu soal file itu. Karena tadi pagi saya mengantarkan penumpang lain. Mungkin file itu sudah ditemukan oleh penumpang saya itu. Kalau boleh tahu, Bapak ngantar penumpang itu kemana ya? Cinta itu benar-benar terlaluan. Dia nggak bisa dipercaya sama sekali. Selalu aja bikin masalah. Dia tuh pasti sengaja mau mensabotase perusahaan kita supaya majalah Trendy nggak maju, Mas. Om, Tante, ada apa ini? Apalagi kalau bukan membicarakan soal masalah yang dibikin sama Cinta. Padahal ini adalah peringatan dia yang terakhir. Kamu tahu, Rizky? Dia sudah menghilangkan file perusahaan yang sangat penting. Makanya, kalau dia sampai tidak menemukan file itu lagi, saya minta kamu pecat dia secepatnya. Sabar dulu dong, Jul. Kita kan harus kasih kesempatan ke Cinta untuk mencari file itu. Dan kamu nggak perlu marah-marah seperti ini. Ah! Mas, ini apa sih? Selalu deh, selalu kamu tuh ngebelain Cinta, 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 Cinta terus. Padahal dia kan udah bikin salah. Gitu ya, bagus banget mesra-mesra depan gue nih ya. Dasar kucing garong, gue darat atau diri. Enggak lah, ini ondel-ondel ngejar gue terus. Mendingan sekarang lu marahin, kalau perlu lu bawa ke sungai, ceburin biar makan buaya, oke? Jangan dipercaya lah, kamu tukang bohong. Dia mau ondel-ondel bedakin juga dia embat, dicium. Iya, lihat tuh aja tuh, sama lintah aja mau. Dasar lu, ngasih sampai lain gue segala deh. Macacing pita aja lu doyang. Kasihan Cinta. Padahal kan file itu hilangnya gak sengaja. Gimana kalau gara-gara ini dia dipecat? Iya, Bu. Padahal Cinta udah berusaha memberikan yang terbaik di kantornya. Sampai-sampai dia pulang sering larut malam. Yang dia lakukan semua untuk keluarganya, untuk kita, Bu. Karena Cinta tahu hanya dia satu-satunya tulang punggung keluarga ini. Ya, kita hanya bisa pasrah. Saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Arga? Tante Tia? Kamu kemana aja? Sekarang kamu kerja di mana? Sekarang saya jadi OB, Tante. Saya jadi pesuruh di kantornya Cinta. Hidup saya nggak kayak dulu lagi. Kamu harus bisa terima. Nggak usah sedih. Hidup ini kan berputar. Yang paling penting itu kamu harus tetap bersyukur, ya. Tadi kamu bilang kamu kerjanya di kantor Cinta. Artinya kamu juga sekantor sama Rizky, ya? Kamu tahu nggak kalau sebetulnya Rizky itu... Kalau Rizky itu rahasia. Tuhan nggak buta, Tante. Tuhan selalu melihat kesedihan Tante. Tuhan juga nggak tuli. Tuhan selalu mendengar doa-doa Cinta. Saya yakin, suatu saat nanti Tante dan Cinta pasti bersatu lagi sama Rasya. Halo? Cinta udah datang? Belum, Pak. Kamu tahu nggak?
Semalam dia pulang jam berapa? Dia pulang malam, Pak. Soalnya waktu saya pulang, dia masih kerja lembur. Nin, kamu tahu nggak soal file yang dihilangin sama Cinta? Saya nggak tahu, Pak. Oke, oke. Kalau Cinta udah datang, kamu langsung lapor sama saya. Tapi ingat, jangan bilang sama Cinta kalau saya tanya-tanya soal dia sama kamu. Oke? Baik, Pak. Sebenarnya mau gue apa sih? Ngapain juga gue nelfon Cinta? Toh sekarang dia udah gak ada lagi dalam kehidupan gue. Semua kan udah berakhir. Tapi kenapa gue selalu mikirin Cinta ya? Kenapa bayangan Cinta gak pernah hilang dari pikiran gue? Nggak ada lagi yang namanya Cinta. Terus kita nggak perlu emosi lagi setiap saat. Madam juga nggak perlu marah-marah lagi deh. Eh, Nadia. Aduh, Madam. Bukan Nadia, tapi N-A-N-A D-I-D R-A-R-A Nadira. Terserah ya, mau nama kamu Nadia, Nadira, Radio, terserah, saya nggak mau peduli. Yang penting sekarang kita harus nemuin file itu sebelum Cinta menemukannya. Supaya bisa kita umpetin dan pada akhirnya Cinta akan tetap disalahkan. Kemudian dia akan dipecat. Tapi Madam, gimana cara nemuin file itu? Loh, ya itu sih urusan kamu dong. Kamu dong yang mikir, kamu yang kerja, kamu kan pegawai saya. Kamu asisten saya, masa saya juga sih yang mesti mikir? Gimana sih kamu? Pokoknya kamu harus menemukan file itu. Kalau enggak, kamu yang akan lebih dulu saya pecat sebelum Cinta. Ya, Madam. Ngapain kalian tanya-tanya soal suami saya, ha? Dia udah gak ada di sini. Begini, Bu. Pacar saya kehilangan filenya. Mungkin suami ibu... Oh, jadi kalian pikir suami saya pencuri? Hah? Kurang ajar kalian. Pergi dari sini. Sekarang saya nggak tahu harus gimana lagi. Maaf, Pak. Apa meetingnya bisa kita mulai? Hah, tunggu sebentar. Kita tunggu Cinta dulu. Cinta, 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 Cinta terus yang ditungguin. Apa sih hebatnya dia? Dengan aja. Levi, di mana dia? Kenapa dia belum sampai ke kantor? Ya, halo. Pak, Levi boleh minta tolong nggak sama Papa? Tunggu sebentar ya, saya keluar dulu. Sial! Kalau rapat ditunda, berarti Cinta masih punya waktu buat nyari file itu. Ada apa? Begini, Pak. Saya mohon, Papa bisa ngulur-ngulur waktu rapat. Supaya Cinta bisa punya waktu untuk nemuin file yang hilang, Pak. Tapi sampai berapa lama, Lev? Papa nggak bisa nunda meetingnya terlalu lama lagi. Mereka udah nunggu kapan meetingnya mau dimulai. Please, Pak. Evi mohon. Sekali ini aja. Oke. Papa akan coba. Terima kasih, Pak. Papa emang paling baik. Apa ini, Dok? Itu berita gembira. Itu data terakhir perkembangan kondisi Rizky. Otaknya Rizky telah melewati masa-masa kritis. Dan sekarang, Rizky telah siap menerima semua kenangan masa lalunya. Dan kamu, Nurma, kamu boleh menceritakan semua kenangan masa lalu Rizky. Dan dia akan baik-baik saja. Enggak, aku enggak akan menceritakan masa lalunya Rizky. Meskipun Rizky udah sembuh, karena aku enggak bisa hidup tanpa Rizky. Salma! Iya, Bu. Apa kabar? Kenapa kamu takut ketemu saya? Enggak kok, Bu. Saya nggak takut. Saya cuma ada urusan mendadak aja. Kamu jangan bohong. Saya tahu kamu takut.
karena kamu sudah menyembunyikan kebenaran dari saya. Salma, saya tahu Rizky adalah Rasya, anak saya. Nggak mungkin. Itu bohong. Ibu cuma mengada-ngada. Rizky itu anak saya. Sayalah yang mengurus dia dari kecil. Ibu udah gila ya, mengaku-ngaku Rizky adalah anak ibu. Gila. Kamu yang gila. Kamu tahu. Kamu adalah perempuan yang nggak punya hati. Kamu tega memisahkan ibu dari anaknya. Ingat, Salma. Waktu yang akan menjawab semuanya. Saya akan laporkan kamu ke polisi supaya kamu dipenjara. Oke. Oke, Bu. Kalau Rizky adalah anak ibu, saya mau tanya sama ibu. Apa ibu tega melihat Rizky akan meninggal, hah? Apa maksud kamu? Rizky akan meninggal. Penyakit itu yang akan membunuhnya. Setelah ibu menceritakan semua masa lalunya. Gimana, Cin? Ini dia, cewek yang paling ditunggu abad ini. Mana filenya? Maaf, Bu. Tapi filenya belum saya temuin. Apa? Berani-beraninya kamu datang ke sini tanpa membawa file itu? Wah, gila kamu, Cinta. Kamu sengaja kan melakukan hal ini? Bilang sama saya. Siapa yang bayar kamu untuk mensabotase kantor ini? Siapa? Kamu pasti dibayar oleh saingan bisnis kita, kan? Iya, kan? Enggak, Bu. Sungguh saya seperti itu. Ah, udah deh. Nggak usah banyak ngelak. Kamu tuh emang banyak alasan. Kasihan, Cinta. Tapi kali ini saya sama sekali nggak bisa bantuin dia. Mas, Mas ini kan big boss. Mas ambil keputusan dong. Gimana sih? Cinta udah melakukan kesalahan besar. Cinta, saya nggak bisa bilang apa-apa. Selain memecat kamu. Selain memecat kamu. Kenapa sih Tante selalu memaksa Papa buat mencari Cinta? File itu hilang kan bukan kemauan Cinta. Lagian Cinta udah berusaha semaksimal mungkin buat menemuin file itu. Les! Jelas-jelas Cinta itu salah. Kenapa sih masih kamu bela? Apa karena dia pacar kamu? Iya, profesional dong, Levi. Kalau emang nggak becus kerja, ya dipecat. Pokoknya, kalau sampai Cinta keluar dari kantor ini, saya akan pergi dari rumah. Les, kamu nggak perlu tunjukin ke semua orang kalau kamu peduli sama saya. Saya nggak butuh simpati kamu. Tuh, saya akan tinggalin kantor ini sekarang juga. Pokoknya kalau mau pergi dari sini, saya nggak akan pulang ke rumah. Semua ini karena Papa dan Tante Juli. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah, hancur. Menangisi
gelap berkelabu. Lev, kamu beneran mau nungguin Cinta di sini? Pak pikir tadi kamu ngomong begitu karena kamu lagi emosi aja. Pak, saya akan tetap di sini. Saya nggak akan kemana-mana. Levi, ngapain kamu bela-belain Cinta nunggu di sini? Kayak nggak ada kerjaan aja sih kamu. Bisa tambah besar kepala dia. Udah deh, mendingan Tante sama Papa pulang aja. Nggak usah peduliin saya. Saya akan tetap di sini. Tinggalin saya sendirian. Ya udah, Jo. Kita tinggalin aja dia. Udah gede kok kelakuan meskipun anak kecil aja. Ya iyalah, Mas, tinggalin. Ngapain nungguin dia di sini? Ayo. Ternyata Cinta nggak balik-balik ya. Emang enak. Mau nungguin sampai pagi, Pak. Tercapek, ngantuk. Mendingan Pak Levi tuh nunggu orang tuh yang jelas-jelas aja. Kayak Nadira tuh jelas, kalau Cinta kan gak jelas ya. Kalau Cinta sok jual mahal dan gak mau kompromi kayak gini, gue juga harus jadi cowok yang tegar dan pantang menyerah buat hadapin dia. Saya masih di depan kantor. Saya nggak akan pulang sebelum kamu datang ke sini. Hei, makan dulu. Kamu dari tadi belum makan apa-apa. Enggak, Bu. Saya capek dan ngantuk banget. Saya mau langsung tidur aja. Cinta, kamu tuh nggak boleh terlalu sedih dan jangan terlalu memikirkan masalah kantor. Ibu yakin semuanya pasti akan jadi baik lagi. Kalau kamu nggak mau makan, kamu stres, ntar kamu sakit. Makan. Saya baru dipecat dari kantor sama Pak Krisna. Karena kecerobohan saya sendiri. Pak Krisna percaya banget sama saya dan saya ngecewain dia. Maksud ibu, apa Pak Krisna nggak bisa kasih kesempatan kamu sekali lagi? Saya harus bisa menerima keputusan ini. Mungkin ini emang udah takdir saya. Kamu makan aja, ya. Habis makan, kamu tidur. Jangan terlalu banyak pikiran. Saya. Ngambek nggak pulang-pulang. Keadaan bakal berubah. Nggak. Keadaan nggak akan pernah berubah. Selama ini, saya nggak pernah cinta sama kamu. Yang ada di hatiku saat ini, aku tak mengerti apa se.
semua ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Levi akan menci saya seperti Rizky, biar dia mau pulang ke rumahnya lagi. Bagaimana caranya ku meyakinkan dirimu bahwa yang ku rasakan. Gimana ya keadaan cinta sekarang? Yang tulus, yang tak pernah ku rasa selama ini di hidupku. Gua senang bisa nyakitin cinta dan balas dendam sama dia. Tapi apa layak dia sampai dipecat? Kelihatannya cinta sedih banget waktu Om Krisna memecat dia. Tapi kenapa juga gue harus peduli sama cinta ya? Apa karena gue masih cinta sama dia? Padahal dia udah nyakitin dan mempermalukan gue. Ki? Iya, Ma? Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Kamu sakit? Enggak kok, Ma. Saya nggak apa-apa kok. Pulang juga kamu. Kenapa? Pasti karena cinta nggak datang kali. Saya udah bilang, cinta itu nggak baik buat kamu. Jul, udahlah. Nggak usah diterusin lagi. Kamu tuh bukannya nenangin, malah bikin suasana tambah panas saja. Lev, ikut papa. Kak Levi kenapa sih, Ma? Kok mukanya kusut gitu? Levi itu benar-benar tolol. Dia mau melakukan apa aja buat cinta. Sampai-sampai dia itu nginep di depan kantor cuma buat nungguin cinta. Tapi mana hasilnya? Dia cuma dimainin sama cinta. Lev, papa bangga. Kamu sudah mau berkorban demi orang yang kamu cintai. Kamu bela-belain nungguin dia di depan kantor sampai pagi. Lev, kalau dia benar-benar cinta sama kamu, dia pasti akan datang. Dan dia nggak akan ngebiarin kamu menderita dan kedinginan seperti ini, Lev. Mudah-mudahan sekarang kamu sudah sadar dan ngerti. Kalau ternyata dia tidak mencintai kamu, Lev. Dia datang, Pak. Tadi dia datang untuk menyuruh saya pulang. Saya rasa itu tandanya dia mencintai saya, Pak. Saya cuma perlu bersabar untuk menunggu dia. Saya benar-benar nggak sangka kalau cinta itu dipecat. Dia pasti sedih sekali, Bu. Padahal kemarin cinta udah kerja keras sekali. Dan waktu file itu hilang, cinta juga udah berusaha untuk nyari. Tapi mau gimana lagi? Kenapa ya cinta kok susah sekali mendapatkan kebahagiaan? Yang ada kesulitan terus. Kenapa hidup saya selalu menderita begini? Masalah demi masalah datang silih berganti di dalam hidup saya. Kenapa saya harus kehilangan laki-laki yang sangat saya cintai? Untuk kemudian laki-laki tersebut kembali hadir dalam hidup saya lagi. Rasanya takdir ini benar-benar gak adil. Di saat saya ingin mendapatkan cinta saya kembali, ada aja penghalangnya. Kenapa saya gak bisa menceritakan masa lalunya? Saya juga gak bisa menerima laki-laki yang begitu mencintai saya. Padahal dia rela nunggu saya semalaman. Itu nggak salah. Dan dia juga bukan seorang pencuri. Jadi saya mau cinta kerja lagi di kantor ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin cinta ngelakuin hal seperti itu. Anak saya bukan pencuri. Dia anak baik-baik. Gua akan laporin lu ke polisi. Lalu udah jadi file perusahaan gua. Paling kemarin di taksi, itu file perusahaan gua. Saya nggak mau kembali kantor lagi. Lagi pula. Ibu yang mencet saya sebagai karyawan.